nombor dua tu yang dahsyat tu. Apa yang dahsyat Nabil? Cincin. Ada cincin. Tak nampak cincin pun. Nampak, nampak. Nampak cincin, nampak? Tak ada, tak ada. Tak ada? Zoom sikit. Ha. Tak ada kan? So? Tak ada. So what? So. Sausage. I know, sayang. Okay. Okay, bersama next. Dengan kita. Kita bersama dengan Abang Hasnov. Gegar Berganza. Assalamualaikum. Terima kasih banyak, bang, datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, tengok tu. Dahsyat. Alhamdulillah. Barakallah. Okey, bang. Ya. Gegar Berganza. Abang adalah orang kata peserta yang pertama tersingkir. Tersingkir. Tapi macam mana tu, bang? Lepas 20 tahun abang tak beraksi. Abang muncul dekat kaca TV, masuk terus pertandingan tapi sampai rezeki sampai minggu pertama je. Because of health problem. Yes. Masa tu tak sihat. Sangat-sangat tak sihatlah. Hmm. Kalau agaknya kalau tengok member-member otak-otak yang lain semua kat belakang tu sekejap-kejap kan Hasnov turun ke bawah dekat tangga tu. Sangat-sangat teruk. Fisherman strength tu sampai sampai 3-4 paket. Itulah sampai bawa nelayan ni datang sana. Dahsyatnya. Bawa nelayan. Tapi sebenarnya because of tak sihat jadi energy pun tak all out. Sebab tak dapat beri yang terbaik malam tu kan. Tapi itulah dia orang kata penyebab lain untuk tak ada rezeki nak sampai ke penghujung pertandingan tu. Tapi tak apa, ada rezeki lain insya-Allah. Tapi dengan kata showcase. Itulah dia rezekinya. Bila kata showcase tu, mana punya poster saya tadi saya letak dalam bag. Okey. Tak sihat, tak sihat. Lupa maaf. 6 hari bulan Disember 2014, 9 malam hingga 11 malam. Ya, yep. Okay. Saya buat showcase di The Heritage Club Royal Chulan Kuala Lumpur. Ya, itu dia. 15 lagu, 2 jam. 2 jam solid selepas show. Selepas 20 tahun anda kembali, boleh tengok balik Abang Hasnov. Persembahan. Yes. Yang kali ini confirm sehatnya. Abang Hasnov akan all out 15 lagu. Sebab saya digari dan dipenjara di rumah. Tak boleh keluar mana-mana. Tak boleh. Lepas itu dia selubung dengan plastik, bakteria pun tak boleh masuk. Apa? Korang nak tanya apa? Apa yang nak tanya dengan? Uncle sangat suka lakonan Mia. Rakan pun. Of course, rakan pun. Uncle ni dah sihat ke? Belum. Tak sihat ni? Boleh. Nak suruh nyanyi ke? Cuba try bagi Uncle nyanyi. Kembalilah kasih kepada diriku. Sambung. Cepat. Ini baru intro kan? Baru intro. Okey, tak apa. Kita akan berehat sekejap, Nabil. Kembali selepas ni dengan Mas Malatop. Malatop.